Empat pelaku penembakan istri anggota TNI serta seorang penyedia senjata api rakitan ditangkap aparat gabungan TNI Polri. Kepada aparat, eksekutor mengaku diperintah Kopda Muslimin untuk menembak kepala korban, namun ia mengaku tidak tega. Empat pelaku penembakan istri anggota TNI Rina Wulandari dan seorang penyedia senjata api rakitan dihadirkan dalam konferensi pers tim gabungan TNI Polri. Kelima tersangka dikawal ketat aparat bersenjata, dua buah barakuda dan sebuah kendaraan taktis. Para tersangka Agus Santoso alias Gondrong sebagai penerima order yang saat kejadian berboncengan dengan Supriyono alias Sirun mengendarai sepeda motor Matic. Sementara eksekutor atau pelaku penembakan adalah Sugiono alias Babi yang dibonceng tersangka Ponco Aji menggunakan motor sport hijau. Dan satu tersangka lainnya adalah Dwi Sulistyo warga Sragen sebagai penyedia senjata api. Penembakan terhadap korban merupakan perintah suami korban yakni Kopda Muslimin. Berawal dari Agus alias Gondrong yang mendapatkan order dari Muslimin, kemudian Agus mengajak Sugiono, Ponco serta Supriyono yang dijanjikan uang 120 juta rupiah. Kepada aparat, eksekutor mengaku diperintahkan untuk menembak kepala korban, namun ia menolak lantaran tidak tega. Pada Jumat 15 Juli, tersangka Agus dan Sugiono membeli senjata api dari Dwi Sulistyo di Kabupaten Sragen seharga 3 juta rupiah. Mereka kemudian merencanakan teknis penembakan di hari Sabtu dan pada Senin 18 Juli, mereka beraksi di depan rumah korban. Lantaran korban hanya terluka, Kopda Muslimin sempat memerintahkan pelaku untuk kembali menembak korban. Saat ini aparat gabungan TNI Polri terus memburu Kopda Muslimin. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra.